Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesia. Baik teman-teman, pada pagi hari ini menjelang siang, kami akan memberikan tutorial bagaimana melakukan totok baja ditambah dengan totok aura. Manfaat dari tutorial ini adalah Bapak Ibu sahabat HDR TV bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan peremajaan wajah supaya cepat tetap cantik, tetap awet muda, dan yang paling penting adalah memiliki aura positif yang terpancar melalui wajah. Baik teman-teman HDR TV, kami akan memberikan tutorial ini, semoga ini bermanfaat. Dan sebelum melanjutkan video ya, sahabat HDR TV bisa melakukan subscribe, like, and comment video kami. Ya, baik kita mulai saja. Yang pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah Bapak Ibu menyiapkan minyak. Minyak ini terbuat dari bahan-bahan alami, dan minyak ini kami dapat dari daerah-daerah, bahan-bahannya kita ambil dari wilayah perbukitan, di kampung, di gunung, jadi bahan-bahannya sangat alami tanpa terjadinya pencemaran. Jadi ini sangat alami, dan minyak ini sangat efektif sekali mengangkat kotoran-kotoran pada kulit, kemudian melancarkan peredaran darah pada wajah, ditambah juga bisa membantu wajah tetap glowing. Nah, ini minyaknya kita sebut dengan sapu jagat, karena fungsinya sangat banyak sekali selain untuk digunakan untuk totok wajah dan totok aura. Ini juga bisa digunakan untuk memperbaiki sirkulasi darah pada tubuh. Nah, baik-baik Ibu, kita mulai. Kita mulai saja Bapak Ibu. Sahabat HDR TV, kita buka. Yang pertama adalah kita harus menentukan titik aura, titik wajah yang kita akan lakukan pemijatan. Jadi kita pertama adalah melakukan pemijatan terlebih dahulu. Yang pertama adalah titik pertama adalah di kening. Ini kita lakukan pemijatan. Kemudian yang kedua adalah di bawah mata. Ini. Kemudian ini yang kiri, yang kanan. Kemudian sebelah kiri. Kemudian dilanjutkan di bagian bawah bibir. Nah, jadi 1, 2, 3, dan 4. Ini yang Bapak Ibu harus lakukan. Berikutnya adalah 5 di samping mata, kemudian 6 di samping mata sebelah kiri, yang tadi sebelah kanan sekarang sebelah kiri. Kemudian di bagian sekitar wajah, jadi di sini. Ya, jadi titiknya 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sekitar wajah. Setelah kita selesai, baru di sekitar kening pada wajah Anda. Baik, kita mulai saja. Untuk pemijatan yang pertama adalah di bagian kening mata, antara dua belah mata, nah, antara dua alis, ini yang Bapak lakukan. Dan ini dipijit secara perlahan-lahan sesuai dengan jarum jam. Jadi dari kiri ke kanan. Oh, dari kanan ke kiri. Nah, Anda pijit pelan-pelan sampai kurang lebih 5 sampai 10 menit. Jadi lakukan secara perlahan-lahan. Dipijat di sebelah antara dua alis. Jadi pas di kening Bapak Ibu. Bapak melakukan pemijatannya
searah jam, jadi dari kanan ke kiri secara perlahan-lahan. Anda bisa gunakan tangan kanan atau tangan jempol Anda atau telunjuk Anda, bisa Anda gunakan untuk pemijatan. Ya, secara perlahan-lahan antara 5-10 menit, sambil Bapak Ibu merasakan pemijatan itu di sekitar wajah yang kita lakukan pemijatan itu terasa sudah halus atau sudah tidak ada kerikil-kerikil di wajah. Kalau lebih jauh, mungkin Anda bisa melihat di wajah Bapak Ibu ada lemak yang kecil yang di sekitar wajah. Nah, itu Bapak Ibu haluskan secara perlahan-lahan antara 5-10 menit. Bapak Ibu lakukan pemijatan secara perlahan-lahan. Ini belum kita lakukan toto aura, tapi kita baru melakukan toto wajahnya. Secara perlahan-lahan Bapak Ibu lakukan. Usahakan pasien dalam kondisi rileks. Sesekali wajah, sesekali pasien melakukan aktivitas pernapasan. Jadi tarik nafas, kemudian buang nafas dalam perlahan-lahan sambil kita melakukan pemijatan pada pasien. Ya. Cukup lama Bapak Ibu, dan Bapak Ibu merasakan di sekitar wajah antara alis itu sudah mulai hangat atau sudah mulai terasa kehangat-hangatan. Itu artinya bahwa peredaran darah di sekitar wajah sudah mulai berjalan dengan baik. Ini lakukan pertama, ya. Kira-kira cukup. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan terus menerus. Nah, setelah ini Bapak Ibu, Bapak mampu pemijatan di bawah mata. Di bawah mata itu, berarti di bawah mata kanan ya. Jadi mata sebelah kanan, posisinya di bawah mata di bawah, kemudian di samping hidung. Nah, biasanya setiap wajah wanita itu ada lemak. Nah, kalau bisa Bapak Ibu melakukan pemijatan sampai lemak yang ada di wajah itu terurai. Jadi karena Bapak Ibu kita ketahui bahwa ketika wajah kita berlemak, maka banyak peluang-peluang yang akan terjadi, misalkan ada jerawat, kemudian ada ketumbe, sehingga kita melakukan pemijatan di sekitar wajah bagian mata komedo itu supaya terurainya kotoran-kotoran di sekitar wajah. Nah, ini Anda lakukan pemijatan sampai pasien merasakan nyaman. Dilakukan secara perlahan-lahan sampai lemak di sekitar wajah itu terurai. Jadi kira-kira berapa menit? Antara 5-10 menit. Dan secukupnya, sekiranya cukup, Bapak Ibu bisa melakukan terapi selanjutnya. Ini sebelah kanan. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu pemijatan di sebelah kiri, yang tadi sebelah kanan sekarang sebelah kiri, sama. Biasanya yang terjadi adalah pada wajah itu akan timbul lemak, akan terasa di tangan kita ada umpan lemak di sekitar wajah. Kalau bisa kita urai Bapak Ibu secara perlahan-lahan supaya tidak terjadi ketumbe konebo di pada wajah. Jadi komedo yang ada di wajah itu hilang atau akan terjadi jerawat.
Bapak Ibu bisa melakukan pemijatan supaya lemak di sekitar wajah itu terurai. Oke, secara perlahan ya. Kalau misalkan Anda perlu menggunakan jempol untuk mengurai, kami boleh dipersilakan seperti ini. Bisa seperti ini juga bisa. Jadi Anda lakukan pemijatan di kedua. Oke. Kemudian di bawah bibir. Nah, ini Bapak Ibu. Ini juga dilakukan pemijatan secara perlahan-lahan. Jangan terlalu keras Bapak Ibu, karena ini sifatnya hanya pemijatan. Nanti kita lakukan totok auranya. Supaya sebelum ditotok aura, kita hilangkan dulu energi negatifnya secara perlahan-lahan, supaya terjadi terjadi pancaran cahaya di dalam wajah. Ya Bapak Ibu, perhatikan secara perlahan-lahan. Ya, berikutnya di bawah samping mata. Kalau tadi sudah di bawah, sekarang samping mata. Di kanan kiri Bapak Ibu. Gerakannya sama. Ya, sambil Bapak Ibu merasakan pemijatan, jika di dalam kulit wajah pasien itu ada kerikil-kerikil, ada lemak yang tertimbun di bagian wajah, Bapak Ibu bisa melakukan pemijatan supaya lemak itu terurai. Jadi kanan kiri boleh Bapak Ibu. Ya. Cara perlahan-lahan. Kemudian kita sambil memeriksa kondisi kulit pada pasien. Kalau di pas ada kerikil-kerikil, ada lemak, Bapak Ibu bisa melakukan pemijatan yang agak lama, antara 5 sampai 10 menit. Kalau misalkan pada saat pemijatan Bapak Ibu harus menggunakan minyak berulang kali, tidak masalah, supaya tidak terjadi iritasi pada kulit. Kita perhatikan Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita melakukan terapi, sudah mulai ada perubahan, mulai peredaran darah pada wajah ini sudah mulai kerja. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kita melakukan terapi di kanan dan kiri wajah supaya merata, sambil kita memeriksa apakah ada gumpalan atau lemak-lemak di wajah. Kita urai supaya wajah menjadi bersih dan lancar peredaran darahnya. Kita lakukan.
Dan pada pemijatan ini Bapak Ibu, Bapak Ibu harus melakukan secara perlahan-lahan, jadi tidak perlu ada penekanan yang kuat, cukup pelan saja, sambil kita mencari mana-mana saja timbunan lemak di bagian wajah dan kita akan urai secara perlahan-lahan. Jika dirasa sudah cukup Bapak Ibu di bagian wajah, kita lanjut ke bagian jidat. Ini kita urai lagi Bapak Ibu, bagian-bagian apa saja yang masih tertimbun lemaknya kita urai supaya wajah menjadi bercahaya, kemudian bersinar, kemudian memiliki energi positif yang akan muncul pada wajah. Kita mulai Bapak Ibu secara perlahan-lahan. Sambil tadi yang bagian titik-titik tadi yang kita pijit, kita ulang lagi supaya maksimal apa yang dirasakan atau akan banyak perubahan pada wajah. Baik, Bapak Ibu. Kita sempurnakan secara total pemijatan pada wajah. Ya. Bapak Ibu, untuk pemijatan ini bisa dilakukan seminggu 3 kali atau 2 hari sekali selama 8 atau 10 kali. Nah, setelah itu Bapak bisa lakukan setiap bulan sekali. Jadi supaya cahaya yang dipancarkan oleh wajah ini nampak luar biasa dan memiliki aura positif yang luar biasa. Ya Bapak Ibu sekalian, kita lanjut di pemijatan berikutnya. Kita akan totok aura. Kalau tadi sudah totok aura, sekarang totok aura. Kita totok Bapak Ibu. Ini kita totok. Kita menggunakan prana. Jadi kita buka dulu simpul aura pada wajah. Kita buka dengan menggunakan teknik prana. Ketika auranya gitu, satu yang bisa Bapak lakukan. Yang kedua yang sini, di bawah mata, kita tekan agar dalam. Kemudian sebelah kiri, sama. Kemudian ini bagian bawah bibir. Oke, kemudian di samping mata. Tangan kiri Bapak Ibu. Setelah ini Bapak Ibu, Bapak bisa melakukan prana pada wajah. Jadi supaya wajahnya memiliki aura. Ya, kita lakukan prana.
fungsi prana ini adalah untuk menambah energi positif pada wajah, dan peredaran darah di bagian wajah itu akan menjadi positif. Nah, prana ini berfungsi sangat banyak sekali Bapak Ibu. Kalau di melakukan pemeranaan di bagian wajah, ini artinya bahwa kita akan melakukan atau memberikan energi yang positif pada wajah, supaya wajah ceria, bercahaya, dan memiliki energi positif. Ini sudah bagian sini selesai. Di tangan kami Bapak Ibu akan merasakan panas yang lumayan, sehingga pasien akan merasakan energi positif yang sama. Ya, setelah itu lanjut ke bagian kita melakukan pemeranaan. Sebelah kiri, kemudian di bagian ya, sekarang secara merata. Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu memiliki pemutih wajah, bedak atau krim, Bapak Ibu bisa melakukan pemeranaan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk wajah. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan pemeranaan dengan jangan lupa melakukan doa supaya prana yang kita lakukan ini memiliki energi positif yang luar biasa. Jadi silakan Bapak lakukan pemeranaan tersebut pada krim yang digunakan untuk wajah. Ya, demikian Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu kita akan berikan spray. Adalah penambah supaya wajah tetap glowing. Kita menggunakan spray. Kita lakukan penyemprotan, ini namanya Terahex. Menggunakan Terahex. Coba itu aja. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak banget. Hei, ini bagus kulit. Coba mau ngelakuin. Coba mam, lihat mam. Ya ya ya. Halo teman-teman, ini hasilnya yang habis ditotok aura nih. Jadi kenyal, segar, tanpa pembersih apapun. Nih hasilnya. Jadi bersih kan? Pokoknya is best deh buat totok auranya Pak Helmi. Mantap. Terima kasih. Ini lagi.